Mengawali informasi kita pemirsa dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-61 tahun 2021 dan HUT Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-21 tahun 2021, Kejaksaan Tinggi Kepri menyelenggarakan berbagai kegiatan dengan mengusung tema berkarya untuk bangsa. Kegiatan dilaksanakan dengan bersinergi bersama pihak-pihak instansi terkait. Kegiatan yang digelar Kejaksaan Tinggi Kepri dalam memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-61 tahun 2021 dan HUT Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-21 tahun 2021 diantaranya menggelar vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat umum dengan bekerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan. Kegiatan berlangsung di Kelurahan Kampung Baru pada Kamis 8 Juli 2021 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu dijelaskan oleh Asintel Kejati Kepri, Agustian Sunario selaku ketua pelaksana. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan pihak Kejati Kepri adalah bakti sosial dengan memberikan sembako untuk beberapa panti asuhan dan masyarakat di beberapa kelurahan serta desa. Kejati Kepri juga mengadakan pasar murah virtual dan lomba karya tulis bagi insan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustian Sunario, Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Dalam hal ini selaku Ketua Pelaksana Peringatan Hari Bakti Adiaksa, Hari Ulang Tahun Kejaksaan ke-61 dan Ulang Tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-21. Menginformasikan bahwa dalam rangka Hari Bakti Adiaksa, kami menyelenggarakan beberapa kegiatan dan tentu temanya adalah berkarya untuk bangsa. Yang pertama adalah kita menginisiasi bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan melakukan vaksinasi di beberapa wilayah yang belum tersentuh masyarakatnya dengan vaksin. Yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2021 dilakukan vaksinasi di Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang. Kemudian kami melakukan juga bakti sosial dengan memberikan sembako ke beberapa panti asuhan dan beberapa masyarakat di beberapa kelurahan maupun desa. Dan kami itu mengadakan pasar murah virtual. Pasar murah virtual silakan menghubungi juga nanti di bagian Humas Kejaksaan Tinggi yang berminat bisa pesan secara virtual per telepon ataupun data, nanti barang dikirim dan uangnya ditransfer. Selanjutnya kegiatannya adalah kita mengadakan perlombaan karya tulis yang khusus bagi insan-insan pers. Tentunya kami ingin lebih dekat lagi dengan masyarakat dan insan media selaku mitra dalam penegakan hukum. Rizky TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.